Assalamualaikum. Oke, Bunda, hari ini saya akan memasak mujair sambal matah ya nih, Bunda. Ini ada ikan 2 ekor kurang lebih 600 gram ini, Bunda. Ini ada garam setengah sendok teh untuk ikan sebelum digoreng ya, Bunda. Ini bumbu-bumbu untuk sambalnya. Ada 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih. Di sini saya pakai cabenya 15 buah ini, Bunda. 1 buah terasi ukuran kecil. 4 lembar daun jeruk nih ya, Bunda. 1 batang serai, Bunda boleh tambahkan kalau Bunda suka serai banyak ya, Bunda. Ini ada 1 buah jeruk tipis, akan saya belah menjadi 2 dan akan saya bagi menjadi 2 untuk balurin ikan dan sambalnya ya, Bunda. Oke, Bunda, tonton terus sampai selesai dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Ikannya saya kasih garam terlebih dahulu ya, Bunda, sebelum digoreng. Sambil menunggu garam meresap sama jeruk meresap ke ikan sebelum digoreng, saya akan membuat sambalnya terlebih dahulu ya, Bunda. Thank you.
balik ya Bunda, sudah mulai garing bawahnya. Oke, sudah matang ya Bunda. Sudah siap tadi ya Bunda. Oke Bunda, silakan Bunda dicoba di rumah. Ini rasanya segar sekali ya Bunda. Cocok untuk makan siang hari. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis. Dan selamat menikmati.